menyeleksi dari 109. Saya training selama 3 minggu di Botanic Square. Dan alhamdulillah, omsetnya per bulan sudah 100 juta. Bisa sebenarnya. Kalau kita mau bangun agropreneur. Jadi gajah yang pertama tidur adalah petani. Gajah kedua yang lagi tidur apa? UKM. UKM Indonesia itu terbukti bahwa pada waktu itu bisa mampu menyelesaikan krisis ekonomi tahun 98, ya kan? Tapi sayangnya UKM kita banyak banget, tapi itu semua nggak bersatu gitu. Sesuai kepikiran kurang. Bahkan saya pernah diundang di Batam, itu ternyata banyak produk-produk Indonesia itu yang diekspor ke Malaysia mau ke Singapura, tapi nggak pakai merek. Kembali lagi ke Batam lagi dijual dengan harga 2 kali atau 3 kali. Mereknya salah satu yang masalah yang mereka itu adalah masalah merek. Yang masih tidur kita bangunkan pesantren. Kalau kita mampu mengoptimalkan pesantren di Indonesia itu banyak sekali. Itu sangat masif sekali sebenarnya. Kalau itu kita bangunkan jadi pesantren yang kurang lebih kayak di Gontor, sangat produktif sekali, itu akan dahsyat sekali. Indonesia cepat sekali, akan produktif sekali sebenarnya. 3 hal itu, kita bangunkan 3 gajah itu, maka itu akan mempercepat sebenarnya pembangunan desa.